it's the love shot. Nah, 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 nah. Annyeonghaseyo, kembali lagi dengan Senor Fans Anda. Jadi di video kali ini kita bakalan nge-reaction NV atau NV teaser dari Red Velvet ya, yang dimana seperti kita ketahui bahwa dia bakalan comeback pada tanggal 23 Desember pada hari Senin. Jadi ya, kita bakalan nge-reaction teasernya dulu. Jadi mungkin ya saya bakalan bahas juga, tapi saya ganti mungkin besok gitu teman, hari Minggu. Jadi ya, kalian tunggu aja. Jadi ya, kita bakalan apa ya, nge-reaction teasernya dulu ya teman-temannya. Jadi ya, yang dimana di album apa lagu Psycho kali ini itu The Revival Festival Final ya, yang dimana ini udah finalnya, iya pertiganya bisa kita bilang, yang dimana The Revival Festival part 1 itu ada Simsalabim, yang kedua itu Umpa-umpa, yang ketiga finalnya itu adalah Psycho ya. Jadi kita bakalan nge-reaction yang ini dulu ya teman-teman, teasernya mereka dulu. Jadi ya, kita bakalan masuk, tapi sebelum itu jangan lupa teman klik like kalau kalian suka, dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian baik kalian masyarakat. Jadi ya, langsung aja kita masuk ke dalam NV nya cus ya. Oke teman-teman, kita sudah berdalam teasernya ya. Jadi kita bakalan mulai dalam hitungan Hana Dul Set mulai. Oke, dan ini adalah teaser pertama dari Year ya. Oke. Hey. Jadi ya, BTW ini videonya udah saya satukan semua ya. Jadi ya, tenang aja gitu. Jadi teasernya kedua itu Wendy ya teman-teman. Nah. Oke. Psycho. Nah, itu teaser kedua dari Wendy. Oke, yang ketiga Selgi. Nah. Mm-hmm. Oke. Okay. Psycho. Nah, oke, okay, teaser keempat tuh airnya ya, teman-teman. Nah, ini airin. Oke, okay, dia memancing, tapi yang dia dapat adalah yap, jam. Menarik juga sih dari konsepnya. Gue penasaran sih sama ininya. Nah ini nih. Oke. Oke Joy ya. Oke. Oke, menarik juga dari konsepnya video kali ini ya teman-teman. Oke teman-teman, teaser NV-nya udah selesai, tapi yang gua penasaran gitu teman-teman, maksudnya apa ya, kayak misterius semua gitu ya kan di comeback-nya kali ini ya kan. Mungkin apa ya, Red Velvet itu mungkin menunjukkan apa ya, sisi gelapnya apa ya kan. Dari beberapa NV belakangan tuh mereka hanya senang-senang doang gitu kan, menunjukkan FVP-nya dong. Nah di mungkin di Red Velvet Psycho kali ini atau yang berasal dari kata psikopat ya, mungkin mereka itu menunjukkan sisi seramnya bahwa ya, di balik cewek yang kan cewek yang ceria gitu ada sisi gelapnya juga ya. Jadi ya mungkin mereka mau sampaikan di Psycho kali ini atau ya di Red Velvet apa di MV teasernya kali ini ya. Oke. Ya, bagaimana menurut kalian bagi Revelop ya? Gimana menurut kalian teasernya ya? Mungkin ya, gua suka banget sih dari konsep videonya yang dimana kayak misterius semua gitu ya kan. Jadi gua bakalan bahas kalau gua bisa ya. Jadi gua bakalan bahas konsep comebacknya mereka besok kalau gua ini. Jadi ya mungkin ya segitu aja dulu teman-teman untuk video kali ini. Kalau ya maaf videonya pendek banget ya. Jadi dan BTW tadi gue udah mau bahas gitu ya kan, tapi ya ada halangan gitu ya kan. Jadi mau banget konsepnya itu udah apa ya, belum gue susun gitu ya kan, berantakan banget. Jadi ya gue bakal usahain besok naik ya teman-temannya. Jadi ya oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like kalau gak suka, dan jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di share juga teman-teman kalian baik kalian masyarakat. Dan jangan lupa di nyalain loncengnya gitu teman-teman, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari saya. Jadi ya mungkin
sekian untuk NP kali ini. See you next time in my video. Semoga kita masih nasi nur masanda. Cabut. Boom. Bye bye.